kita shootnya di sini nih. Terus di menit ke berapa ya? Itu tuh benar-benar kedengeran jelas suara bayi lagi nangis, padahal waktu itu enggak ada yang bawa bayi sama sekali. Seluruh tim udah kayak ngecek itu mungkin pintu kegeser atau apa, tapi kan di sini pintunya geser semua, bukan yang kayak katutup gitu kayak beberapa. Oh iya, Sam. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya, dan di samping gue udah ada narasumbernya, kita kenalan aja dulu. Di sini udah ada Rey, Mbak Sarah, dan Bang Adi. Halo. Halo. Oke, lagi sibuk apa nih? Kalau boleh tahu. Sekarang kita lagi sibuk promo Bayi Ajaib. Bayi Ajaib. Iya. Ini film remake ya? Iya. Oke, ini perbedaannya apa nih? Dari yang film pertama sama yang kedua. Ayo Bang Adi boleh. Ya, perbedaannya sebenarnya nggak banyak ya. Hmm. Emang karena kita mau tribute to film yang aslinya gitu ya. Jadi emang garis besar dan hampir keseluruhan sini tuh ada yang ikonik-ikonik tuh masuk semua gitu ke yang film sekarang gitu. Hmm. Jadi emang mungkin di film yang remake sekarang ini, Yang uniknya adalah kan kalau remake itu biasanya kan kita ke present time sekarang itu kan. Iya. Dari tahun dulu ke sekarang gitu tahunnya. Terus kalau Bayi Ajaib, kita mundurin tahunnya. Jadi misalkan yang tahun aslinya itu 82, yang film Bayi Ajaib yang sekarang kita mainin ini, itu tahunnya 19 awal. 1910, 1920 gitu lah. Lebih jadul lagi. Lebih jadul lagi jadinya. Terus juga yang lebih bold mungkin di yang Bayi Ajaib yang sekarang ini adalah karakternya lebih spesifik lah, lebih jelas gitu. Banyak karakter-karakter tuh yang emang yang ternyata di Bayi Ajaib 1 tuh yang kayak tukang sunat misalkan gitu, setelah sunat udah hilang gitu kan. Kalau yang sekarang tuh lebih clear gitu, ada closure-nya gitu, ada penyelesaiannya gitu di sini. Terus juga misalkan kayak siapa Ustad, gitu Ustad yang di dulu kan cuman berapa scene doang, habis itu hilang gitu kan. Yang di sini lebih jelas gitu sih. Nah ini kan film horor ya, main di film horor ya. Sebelum syuting itu biasanya ada ritual gak sih pada waktu itu gitu? Ada, kita manggil sesuatu gitu. Enggak. Jadi ya ini tertentu enggak. Syuting ya syuting aja kayak biasanya. Yeah. Ritual berdoa kita aja seperti biasa kita. Iya, doa masing-masing aja sih. Kok enggak ada ritual khusus gitu? Enggak ada. Karena kan kita tidak, ini kan pekerjaan yang pada dasarnya sama aja kayak pekerjaan yang lain gitu ya. Bukan yang kalau kita syuting drama kita harus drama, kalau kita horor kita harus jadi horor beneran, enggak gitu dong. Oke. Ini kalau boleh tahu lokasi di mana? Di daerah Parung sana lagi. Terus di daerah Rumpin. Iya, Rumpin yang jauh banget lah. Pedalaman kan itu? Ya, tapi masih Jakarta itu. Masih ya, daerah masih, Jakarta. Masih iya. Itu daerah Bogor sih. Iya, ya kawasan Jabodetabek lah. Untuk lokasinya sendiri itu lokasinya di tengah-tengah kayak benar-benar rumah itu berdiri sendiri, sampingnya kayak sawah besar gitu. Ya, itu udah maksudnya itu ada aura mistis gitu. Iya. Tempat-tempat tertinggal gitu, bukan tempat tertinggal juga sih, maksudnya jarang di jamah itu pasti ada aja gitu, aura-aura negatif itu pasti ada, tergantung dari diri kita sendiri aja kayak gimana menyambut. Jadi kan emang kalau di daerah-daerah kayak gitu kan ya jarang ada orang gitu, dan kebersihannya juga nggak terlalu baik lah ya gitu maksudnya. Jadi emang beda sama rumah yang biasa kita tinggalin rame-rame sama temen atau sama keluarga gitu ya, ini rumah yang emang kosong, rumah yang kalau mau uji nyali mungkin tempat itu cocok lah gitu. Yeah. Nah itu tuh, itu pas lagi syuting ada kejadian horor gak? Nah kejadian horor Sarah Fajira orang yang tepat. Mbak Sarah, apa nih yang terjadi nih Mbak? Jadi waktu itu mau take scene peran aku sebagai Lada Sati, dia mau mendekap anaknya kan setelah melahirkan. Aku memang lihat kayak propertinya tuh ada bayi sintetis sama ada memang bayi beneran. Gitu. Udah ngerasa nggak beres aja di si bayi sintetis ini sama si makeup special effect-nya emang ditutup gitu kan, sengaja ditutup gitu. Ya mungkin ya takut entah kenapa gitu kan. Nah setelah pas aku lagi take, udah ngerasa nggak enak aja ini badan, pusing, terus kayak lemes. Cerita akhirnya ke si makeup artistnya, aku bilang,
aduh Davis oke okay, mulai-mulai gak enak nih, merinding-merinding gak jelas. Terus dia bilang, Sarah banyak ini ya, baca doa, jangan merem gitu. Ya udah, pas udah take, pertama sama pakai bayi sintetis, oke okay, gak masalah. Pas pakai bayi yang beneran ini, karena aku gak ngerti kan cara gendongnya tuh kayak gimana gitu. Kayak kasihan, apalagi kan usia masih muda banget, tulangnya masih rentan gitu. Jadi kayak aduh takut gitu kan, panik sendiri. Terus lihat si bayi ini jadi mau ikutan nangis juga gitu loh. Setelah selesai take, baru tuh aku udah langsung kayak udah kebawa nangis-nangis sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu. Singkatnya seperti itu. Kalau Ray sendiri pernah? Enggak, bukan. Enggak ada kejadian? Enggak ada. Di sana enggak ada. Bang Adi enggak ada? Enggak, gua kayak ini deh apa? Enggak berasa, enggak ini maksudnya kayak bukan yang sensitif. Iya, gitu. Enggak sensitif. Maksudnya enggak sensitif sama sekali. Atau sama kru lain gitu pada saat di lokasi ada enggak ada? Ada di situ enggak ada kenapa-napa. Enggak ada kenapa-napa. Sama ada hal menarik sih di kita shootnya di sini nih. Terus di menit ke berapa ya? Itu tuh bener-bener kedengeran jelas suara bayi lagi nangis, padahal waktu itu gak ada yang bawa bayi sama sekali. Kedengeran sangat jelas, bisa langsung dicek aja di YouTube ya. Oh iya itu. Iya bener-bener. Gue yang edit soalnya. Ternyata ada ya. Bener-bener. Aku juga baru dengar. Beneran. Coba ntar gue cek. Apa adegan yang paling pasti buat kamu ini sesuatu nih kalau untuk actingmu gitu. Di bagian part yang mana? Part yang banyak sih. Seluruh tim udah kayak ngecek itu mungkin pintu kegeser atau apa. Tapi kan di sini pintunya geser semua, bukan yang kayak katutup gitu kayak beberapa orang gitu. Ada. Tapi itu lokasi ini, syuting di sini. Di sini. Nah, Mbak Sarah kan katanya peka nih ya. Di sini udah apa ya, berasa auranya gak sih? Ya gitu deh. Lama-lama lu dianggap jadi ini loh. Apa? Kayak di horor-horor itu. Apaan emang? Enggak. Apa indigo? Iya, indigo. Enggak dong, enggak, indigo enggak gitu. Sarah peka, Sarah sensitif. Aku tuh pekanya bukan peka yang bisa lihat gitu. Cuma kadang memang bisa ngerasain kehadirannya aja gitu. Apalagi kalau energinya negatif gitu, gampang banget nyerangnya. Karena aku lihat juga di sini tuh semua barang-barang kan antik gitu ya, kayak lama gitu, kuno. Dan ini pasti ngundang apa ya, ngundang yang gaib-gaib lah. Ini udah kerasa di ruangan mana aja nih kira-kira Mbak Sarah? Di atas. Maka tadi gue bilang di atas di bagus sempat. Oke. Cuma tadi emang sempat dibilangin sama mbaknya jangan yang serem-serem tempatnya karena takut Mbak Sarah. Kesurupan. Pernah kesurupan Mbak? Baru kemarin kejadian. Kenapa? Maksudnya itu lagi apa gitu? Lagi kayak gini. Tiba-tiba kesurupan. Begitu, kan lokasinya di situ. Begitu aku nginjak kaki ke situ, ke dalam ruangan itu, aku kayak langsung dapet vision gitu. Ini menjelang closing bakal terjadi apa-apa nih. Cuma aku deny, kayak enggak lah insya Allah enggak kenapa-napa gitu. Pas lagi ceritain pengalaman hororku, nah aku nggak sengaja niruin saat aku waktu itu lagi kesurupan gitu, ketawa gitu, aku nggak sengaja niruin ketawanya, mungkin itu menarik perhatian mereka juga gitu kan. Dan setelahnya aku udah kayak, bahkan pas masuk sebelum aku ceritain pengalaman itu, aku udah merinding nggak jelasnya tuh sampai pinggang sore sini udah mulai kerasa nggak enak aja, kayak linu-linu itu udah berarti memang ada mereka gitu. Begitu beneran menjelang closing, aku ngerasa kayak ada energi gede banget di belakang aku. Sampai kalian kaget gak sih pas aku bilang gitu? Iyalah. Iya kaget. Di belakang, dia bener-bener di belakang gitu. Kerasa banget ya? Kerasa banget sampai sampai ke tulang punggung tuh rasanya kayak gelinya kayak gini gitu rasanya. Sempet tahu sosoknya apa itu? Enggak bisa lihat. Oh, enggak bisa lihat. Ray,
di film jadi bayi ya? Iya. Nah itu kejadian gak pada saat meranin bayi ajaib ini? Kalau kejadian sih bukan, aku gak punya kalau kejadian. Pas di syuting gak ada? Nah, kalau untuk pengalaman horor pribadi ada gak dari Ray, Mbak Sarah, sama Bang Adi? Aku ada. Mungkin siapa dulu? Ya. Ah, Ray belum. Ray mau belum cerita belum keluar dia. Ah, yeah. Boleh. Apa Ray dia? Dong cerita nah. Dong. Jadi kayak aku dulu kayak syuting di tempat kayak gunung-gunung gitu, di tempat perkebunan kentang gitu. Iya. Mm-hmm. Jadi aku ngeliat kan aku nengok ke sono ada kayak rumput luas, terus ada pohon-pohon gitu, pohon-pohon tinggi, gelap. Nah terus kayak ada orang berdiri, mukanya nggak kelihatan, rambutnya panjang, kayak megang senjata gitu warna hitam, tapi nggak kelihatan. Nggak tahu itu pisau atau golok atau apa? Nggak kelihatan. Terus ada satu lagi aku lupa ngeceritain, waktu kejadian syuting itu ada yang jatuh. Benerin air gitu, tuh nggak tahu kenapa langsung dilari bawa ke dokter suaranya meninggal. Kalau yang ini baru yang tadi itu yang meninggal baru sekali aku cerita. Itu horor sih. Iya. Sampai ada yang meninggal dan nggak ada yang tahu saksinya tuh nggak ada yang tahu kenapa dia jatuh. Dia itu kayak ada orang yang bilang kalau dia itu emang suka lihat aku jatuh, lihat gitu, lagi benerin air gitu. Terus lihat aku jatuh, jatuh beneran kepleset. Bercanda gitu. Terus beneran jatuh. Aku lagi pas lewat situ, dia jatuh. Udah di dalam, aku coba nengok gini, langsung disuruh ke base camp. Sempat rame itu ya padahal. Iya, rame. Kalau Bang Adi? Jadi gue waktu itu, gue kan suka, dulu kan gue ngekos lah ya sama teman-teman gue gitu, rame gitu, ada beberapa orang. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk ngontrak yuk satu rumah gitu. Akhirnya yaudah kita ngontrak, ada 4 kamar, kita, pokoknya teman gue adalah semua kamar keisi gitu ya. Nah tapi sebelum itu jadi kayak, sebelum kita semua masuk ke rumah itu, jadi gue tuh mindahin barang duluan nih. Terus di kamar gue itu baru ada AC sama sofa bed gitu. Nah terus, korden belum ketutup kerai, terus kayak di sofa bed juga cuma ada kayak selimut, cuma yang kayak tipis gitu, selimut seadanya doang gitu. Nah terus di luar tuh cuma ada sofa satu biji doang gitu, belum ada TV, belum ada yang lain gitu. Nah akhirnya gue bilang ke teman gue belum ada datang ya, jadi cuma gue doang sama teman gue satu orang nih. Terus gue bilang kayak, gue kayak nginep sini ya, nyobain gue sehari, mau nyobain atmosfernya nih gitu. Soto-sotoyan aja gitu, mau nyobain rumah baru kan lagi semangat-semangatnya gitu kan. Sampai akhirnya yaudah gue pulang ya, kata dia gitu. Yaudah dia pulang, gue tidur di situ. Terus kondisi itu gue lagi ada lumayan batuk lah, batuk lumayan parah gitu sebenarnya. Terus tiba-tiba kayak di tengah malam gitu gue kebangun gitu, karena ada suara orang gedor-gedor pintu gue. Dok, 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 dok. Terus gue kebangun kan, set. Nah, siapa gitu kan, kayak gue mikir gitu. Tapi gue pengen keluar tuh takut, jadi gue cuma diem doang, gue nungguin dia gedor-gedor lagi apa enggak nih gitu kan. Ternyata gak ada gedor-gedor lagi nih. Abis itu gue ngeliat ke jendela gue dong, karena kan gak ada kordennya kan. Terus gue ngeliat ke halaman belakangnya gitu, tembok sih kelihatannya. Cuman gue ngeliat ke halaman belakang gue. Jangan sampai ada yang ngintip atau apa segala macem nih. Terus abis itu gue diem lagi nih. Kayak gue mimpi deh, gue gitu akhirnya gue mikirnya. Sampai akhirnya, yaudah deh gue tidur lagi aja gitu. Pas gue tidur lagi, gak lama kayak, gue gak tahu berapa lama ya, karena udah mulai terlelap lah inti gitu. Terus abis itu ada suara kayak besi, terus suara apa namanya kayak, di atas, ini kan tingkat ya, di atas itu ada orang yang lari, loncat-loncat, gedor-gedor pintu, segala macam, besi di ke tembok, segala, kayak gitu. Jadi kayak, wah, kewas banget suaranya, kayak buak-buak, tang-tung, buak-buak, duk-duk-duk-duk, gitu. Gue kebangun nih, set. Pas gue kebangun, suara hilang lagi. Hilang gitu aja? Hilang. Okay. Gue jadi, gue ngerasa bukan jadi takut, tapi kayak gue ngerasa gue gila ya, apa gue halusinasi apa gimana gitu kan, gue mikirnya. Nggak ada suara pas gue bangun, nggak ada gitu, terus. Sampai akhirnya gue diem, terus gue coba tutup mata gue mau ngetes nih. Gue tutup mata gue, pas gue tutup lagi ada lagi suara, dak, dak, duk, 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 duk. Terus gue batuk-batuk abis itu, kayak kaget, kayak, wah. Terus gue mikir, apa karena gue lagi batuk-batuk, terus gue halusinasi, apa gue demam, gue gak tahu, gue jadi mikir ke diri gue kan, jadinya kan. Tapi sudah,
Tapi pas gue merem suara itu nongol terus. Terus sampai akhirnya gue pikir ya udahlah gue nggak mau denger, gue nggak mau denger, gue tidur aja, gue coba tidur, akhirnya gue ketiduran. Udah selesai, setelah itu semua teman-teman gue, kayak berapa lama kemudian teman-teman gue pindah lah, semua masukkan ke dalam rumah, pindahan segala macam, nggak ada kasus apa-apa lagi, lama, lumayan lama lah, setahun dua tahun tuh nggak ada berita lah, nggak ada cerita. Temen gue juga gak ada cerita, gue gak ada cerita, semua gak ada cerita, sampai tiba-tiba gue lagi tidur nih. Lagi tidur, terus gue rep-repan. Gue gak pernah rep-repan seumur hidup gue ya, baru itu doang gue rep-repan. Tiba-tiba gue rep-repan, gue gak bisa gerak, gue kebangun. Tapi diantara, tau ya, gak rep-repan kayak diantara lu kebangun atau lu mimpi kan lu gak bisa bedain tuh ya. Iya. Terus abis itu kayak lu kebangun gitu, terus lu gak bisa gerak apa-apa gitu, kayak shock aja gitu badan lu. Terus gue bingung karena gue gak pernah rep-repan, gue gak ngerti dong, ya kan. Jadi gue cuma diem aja, ini kenapa gue? Terus kayak sesak napas, kayak gitu. Kayak napasnya tuh berat banget. Sampai tiba-tiba ada orang kayak cewek gitu. Dari ujung kaki gue ke muka gue gini. Zat gitu. Terus habis itu gue kayak nahan napas gitu. Tegang gitu. Terus udah gue diem. Gue gak berani buka. Sampai pas gue akhirnya berani buka. Pas gue buka, gue bangun. Sosoknya hilang? Sosoknya udah gak ada. Jadi pas gue buka, gue tuh udah bisa gerak. Seakan-akan gue baru bangun tidur. Itu. Jadi gue bingung tuh antara itu mimpi atau itu memang rep-repan tapi lu di antara mimpi dan kesadaran lu gitu ya. Ya intinya itulah. Terus habis itu gue pernah tidur juga. Jadi kejadian ini berentet nih. Setelah kejadian gue rep-repan, kejadian sisanya itu berentet. Horor di rumah gue. Di rumah? Masih di rumah yang sama? Masih di rumah yang sama. Okay. Di kamar yang sama. Oke. Okay. Jadi gue tidur, terus tiba-tiba gue punya anjing. Anjing gue tuh anjing besar gitu. Dia bukan tipikal anjing yang suka naik ke atas meja atau ke sofa gitu. Dia bukan tipikal anjing yang bisa loncat gitu. Karena badannya besar kan. Di belakang rumah gue tuh, di jendela yang tadi gue itu kan tembok kan. Yang di awal tadi gue bilang tuh kan tembok. Nah di tembok itu tuh ada kayak setinggi gue gitu. Kayak dia temboknya tuh miring begini. Terus ada kayak tanggulan gitu. Panjang itu dari ujung tembok sana sampai ujung tembok sana gitu. Nah tiba-tiba gue kebangun. Anjing gue tuh gonggong-gonggong. Ke depan kaca kamar gue. Gue buka korden. Dia depan jendela gue tuh kayak wow. Tapi di atas tanggul itu. Dia enggak pernah naik ke atas itu. Dia enggak pernah ke belakang tempat jendela gue itu. Terus ya gimana caranya bisa naik ke atas tanggul itu? Gitu kan. Gue muter ke belakang terus gue cek. Maksudnya gue cek maksudnya ada jembatan supaya dia naik atau enggak segala macam kan. Logis gue aja lah gitu. Ternyata enggak ada. Akhirnya gue turunin, udah semua anak-anak di kosan juga pada bangun karena kaget gitu kan. Sudah nih, ya udah deh nggak tahu nih kenapa bisa naik atas situ kan, kita diemin aja. Nggak taunya, gue ada syuting di Makassar waktu itu, setelah berapa lama kemudian gue ada syuting di Makassar. Temen gue video call gue, ngasih lihat kalau Pace, nih anjing gue ini. Itu kan kalau di antara perbatasan rumah sebelah sama rumah sebelah kan ada tembok gitu kan. Dan biasanya ada bling-bling yang ditempel di atas tembok itu kan, supaya orang nggak bisa manjat. Anjing gue ada di atas itu. Di tembok 3 meter tingginya. Naiknya dari mana? Tapi dia nggak kenapa-napa? Dia nggak kenapa-napa. Karena ada bling tuh. Dia duduk di situ, dia duduk. Karena dia nggak bisa gerak mungkin. Jadi dia cuma bisa duduk. Duduk aja gitu, celinguk-celinguk. Nggak gonggong, nggak apa-apa. Jadi nggak celinguk aja. Temen gue di rumah sendirian panik dong. Gimana caranya? Nuruninnya gimana? Iya. Udah akhirnya gimana? Jadi dia bisa turunin. Terus habis itu. Ini berapa lama kemudian ya, cerita udah lewat lama, kita udah itu jadi misteri lah di situ ya, nggak ada yang tahu alasannya kenapa bisa begitu segala macam. Sampai akhirnya teman gue nih baru pulang kerja nih, dia sendirian di rumah, gue nggak ada, teman gue yang dua lagi nggak ada juga. Dia pulang, dia duduk, biasanya dia pulang tuh duduk ngambil minum dulu, abis itu dia duduk di depan TV gitu, di bawah ada ruangan TV gitu kan, dia duduk situ, terus Pace ini dia di dalam rumah biasanya kan. Jadi pintu kita tuh kita buka pintu belakangnya. Jadi dia bisa keluar, bisa masuk dalam. Nah, dia lagi di dalam rumah. Terus habis itu dia naik ke atas yang sebenarnya dia enggak pernah naik ke atas tangga. Tangga buat naik kan misalkan tangga nih, dia naik ke atas itu tuh. Dia enggak pernah naik ke lantai 2 sebelumnya dan enggak pernah boleh. Kalaupun dia mau coba naik, kita marahin gitu. Dia naik ke lantai 2, terus habis itu diteriakin dong sama temen gue yang ini namanya Rangga ya, kita sebut namanya Rangga. Diteriakin sama dia bilang, "Pace!" Dia nengok ke Rangga, set. Habis itu nengoknya ke atas. Dia nengok lagi ke Rangga, tapi pas dia nengok ke Rangga lagi, dia tuh kayak marah gitu. Kayak giginya keluar kayak... Kayak anjing kalau lagi marah. Mau gigit orang, tau kan lo? Kayak... Kayak gitu tuh. Terus habis itu temen gue takut.
si pacenya nggak jadi naik, pas si diteriakin lagi kan sama teman gue, pace gitu, pas teriak lampunya mati, pacenya turun, ada suara pintu gejedak jedak kencang banget di atas. Dari kamarnya? Dari kamarnya dia, kamarnya Rangga di lantai 2. Temen gue pulang nih, ya kan, abis itu temen gue yang si Rangga ini cerita dong, nyet, gue begini-begini nyet, takutan ya kan, nyet. Terus tiba-tiba temen gue yang ini, namanya juga Rangga, satu lagi Rangga nih, ada dua Rangga di rumah gue ya. Rangga ini nyetelin ngaji lah, suara ngaji gitu, supaya tuh lebih tenang, lebih aman, segala macam gitu, disetel. Nah temen gue Rangga ini yang tadi ketakutan awal itu, yang diliatin sama anjing gue, dia masuk ke kamar gue karena dia gak mau dengerin suara ngajinya. Jadi, ada berita, katanya si Pace ini, anjing gue ini, dia itu naik ke atas karena dia takut sama si Rangga ini. Jadi pas dipanggil Rangga ini, dia tuh gonggong karena dia marah, takut gitu. Iya. Makanya dia mau kabur ke atas. Gitu. Iya. Tapi pada saat itu ya, Rangga yang digonggongin itu lagi gak kenapa-napa gitu? Gak kenapa-napa. Gak kenapa-napa, dia pulang kerja aja, pulang kantor biasa. Maghrib gitu segala macam, nyampe rumah gitu, ya udah. Enggak kayak ketempelan gitu atau apa, enggak? Katanya sih enggak ada. Enggak ada. Katanya cuma karena takut doang, maksudnya kayak si pacar ini karena takut gitu. Tapi ya dia enggak ada reaksi dia ketempelan atau dia enggak ada sedih, enggak ada marah-marah, enggak ada teriak-teriak, enggak ada apa-apa. Kalau untuk teman-teman yang lain pernah ngalamin juga di rumah itu? Itu si Rangga itu kan. Enggak pernah ketemu sosok gitu. Enggak ada. Enggak ada. Jadi cuman kayak digangguin gitu, anjing gue dipindahin ke atas, terus ya gue yang ketemu sosok mungkin gue kali ya, kalau secara nggak sadar kayak yang datang dari bawah itu tuh begitu. Boleh digambarin sosoknya apa yang masih ingat? Udah lupa lah, udah lama banget. Ya. Itu 2012. Nah, biasanya kan kalau rumah itu kan ada latar belakangnya sehingga rumah itu jadi horor. Nggak tahu gue. Nggak pernah nyari tahu. Iya, nggak pernah nyari tahu gitu. Nggak pernah. Kita menikmati aja lah apa yang kita alami di sana lah, itu aja sih. Iya, iya. Tapi udah lama. Maksudnya berapa lama di rumah itu gitu? Di rumah itu. Gua di rumah itu dari 2012 sampai 2018, 6 tahun gitu. 6 tahun. Kejadian itu di ya 2012 akhir lah ya, 2012-2013 gitu lah. Pernah diadain kayak pengajian gitu? Pernah saat... kita pernah bikin akikahan, pernah bikin pengajian, pernah bikin ulang tahun. Banyak acara pengajian atau yang berbau dengan agama dari situ gitu sebenarnya. Nah, sekarang ke Mbak Sarah nih. Kalau Mbak Sarah pasti punya nih pengalaman horornya apa nih? Yang lain nih selama proses syuting aja yang kemarin di Bayi Ajaib. Waktu syuting ada satu project lain, itu juga sempat ke kerasukan juga. Yang sama gue juga? Yang sama gue juga kan? Iya, itu sih. Ya, sebelumnya. Sebelumnya kan? Iya. Itu kenapa tuh? Itu gara-gara aku ngeliat ini sih. Gara-gara mau pipis. Terus aku lihat pohon pis. Memang itu lokasi syutingnya kan kayak sawah besar. Dan itu memang terkenal tempat yang keramat gitu. Jadi orang-orang di situ tuh pada heran kok berani banget syuting di situ. Itu kalau gak salah di mana sih? Gua Pengantin lokasinya. Dengar-dengar di situ tuh di lokasi shoot kita di bawahnya masih turun ke bawah tuh enggak itu ada gua dan penjaganya tuh ular gede gitu. Tapi aku enggak ya alhamdulillah aku enggak sampai yang ke sana gitu. Karena ini kejadiannya jauh dari set. Okay. Dan pas kejadiannya lagi di base camp. Waktu aku mau pipis habis hujan, aku pilih jalan tuh yang kering gitu kan. Pilih jalan ini yang kanan tuh becek banget, yang kiri tuh kering. Ya udah aku pilih yang kiri, ya udah jalan aja. Terus lihat pohon pisang. Ya aku cuma liatin aja, sebenarnya enggak ada maksud apa-apa, enggak ada maksud ganggu sama sekali. Kebetulan aku juga lagi dandan yang mungkin juga menarik perhatian mereka. Jadi kayak ada luka-luka di sini gitu-gitu kan. Setelah aku pipis, terus habis itu aku jalan ngeliatin si pohon pisang itu lagi sekali, jalan mulai jauh, noleh lagi dua kali, makin jauh aku noleh tuh sampai ke belakang banget gitu ngeliatin gitu, nyampe ke base camp mukaku udah nggak enak, udah kayak aku ngomong ke stylistnya, bawaannya pengen marah-marah, aku nggak tahu kenapa aku bilang gitu.
udah ngerasa gak beres tuh. Gak lama, kakiku tuh bener-bener langsung kayak tegang gitu, gitu. Aku langsung cengkeram gitu, kayak gitu ya. Sorry ya. Aku langsung cengkeram pahanya si temanku yang stylist ini, Benji. Kakiku kaku banget. Tuh langsung aku nangis sambil nunduk gitu akhirnya. Akhirnya aku dipindahin ke ini kan, karena aku lemas, aku gak kuat berdiri sama sekali. Dipindahin lah aku, direbahin. Terus direbahin, sempat sadar. Terus aku bilang, kenapa tadi? Enggak, kamu masuk angin doang, kamu pingsan. Enggak, pasti tadi aku kenapa-napa kan. Enggak usah bohong deh gitu. Diam semua. Ya udah. Enggak lama aku yang rebahan, terus aku kan bangun. Habis bangun aku gini lagi. Gitu lagi kan. Pusing. Pas mau tiduran gini ketawa lagi aku. Ketawa-ketawa. Habis itu nangis lagi. Jadi beberapa kali pengalaman kayak gini tuh aku gak mau dikuasai sama mereka. Aku sama sekali gak mau dikuasai sama mereka, aku pokoknya ngelawan terus. Aku doa terus meskipun kayak apa ya, kadang aku suka ngomong, tapi itu sebenarnya bukan aku yang ngomong. Yeah. Paham gak sih? Yeah. Jadi kayak mereka ngomong, tapi aku juga kayak gak mau dikontrol mereka. Jadi kayak saling tarik-tarikan nih kita nih. Baik, sebenarnya sadar nih. Sadarnya sadar jadinya. Iya. Karena dibantu sama teman-teman juga, aku juga sempat kayak ngelirik si ini kan, ngelirik Ais, si tim audionya. Ngeliriknya tuh bener-bener ngelirik kayak terus senyum gitu. Serem deh, aku enggak mau niru-niru lagi. Enggak. Tapi pada saat yang kejadian itu, kan ada yang bantuin nih. Katanya kenapa nih Mbak Sarah itu kenapa? Maksudnya kesurupan sosok apa gitu? Perempuan. Iya. Perempuan, terus karena aku dandannya kayak gitu kan. Jadi buat mereka tuh menarik perhatian. Oh, temanku nih. Sahibku nih, aku ikutin apalagi dia ngeliatin pohon kan, nantang kok nih. Kok enggak nyaut gitu tapi. Apa? Kok enggak nyaut, gua panggil-panggil gitu. Tapi cuma gara-gara itu liatin pohon. Hanya gara-gara itu. Jadi pas mereka nanya, kamu kenapa bisa begini? Mungkin kamu habis ngapain atau apa gitu. Sebenarnya aku habis lihat pohon pisang. Gak tau kenapa aku ngerasa menarik aja gitu. Kayak ngerasa deja vu. Oh, ngapain kamu ngeliatin pohon pisang? Ya gak tahu, aku menarik aja gitu. Jadi kayak no reason aja. Jadi ya udah. Dan ada yang ngasih tahu gak sih kalau yang sosok ngerasukin itu yang dari pohon pisang itu? Katanya sih nggak cuma dari situ, jadi pas aku lagi kerasukan, yang nungguin di luar base camp tuh banyak. Ngantri ya? Ngantri, benar-benar ngantri. Waiting list. Buat masuk ke tubuhnya Mbak Sarah ya? Iya, siapapun yang yang di situ yang lagi ini juga lagi kosong aja gitu, dan selalu apa ya? Selalu ngalamin itu pas aku lagi capek banget, terus aku lagi lemah, dan aku lagi ada masalah. Dan masalah yang memang benar-benar buat aku ini masalah yang susah aku cari solusinya nih, sampai aku tuh kepikiran terus. Jadi mereka tuh cari celahnya di situ. Mbak Sarah ini yang bawain lagu Latah ya? Latih. Bawain lagu Latih. Iya, bawain lagu Latih. Nah, lagu Latih itu kan ini ya, menurut aku tuh punya aura mistis sendiri. Tapi Mbak Sarah itu ngerasain kan? Hah? Rumornya, karena kan yang parodiin aja kan juga ikut makeup yang serem-serem gitu. Enggak dong, kan aku yang ciptain. Iya. Kita ciptain bareng-bareng, aku sama Gerald sama Eka, kita ciptain bareng-bareng. Dan gak ada yang namanya kayak kita input kayak bahasa yang bener-bener sakral, bahasa satan itu enggak sama sekali. Dan yang ciptain bahasa Jawanya aku sendiri. Dan aku kutip dari ini aja, kutip dari dari pepatah Jawa. Pepatah Jawa. Dan gak ada mistisnya.
memang mungkin karena gini ya, karena musik-musik Jawa tuh selalu diidentikan dengan hal-hal yang mistis. Jadi lagu itu kedengarannya kayak serem gitu. Padahal ya itu menurut aku memang seninya Jawa seperti itu gitu. Bukan hal-hal yang mistis. Hanya saja kembali ke niatnya masing-masing. Kalian bawain musik Jawa ini, kalian mau bawa kemana? Kalau untuk sekedar entertain itu nggak masalah. Kalau udah ke negatif ya itu udah urusan masing-masing gitu. Kalau untuk yang kan ini viral di TikTok ya. Nah Mbak Sarah sendiri, Mbak Sarah juga yang makeup itu juga nih, bener ya? Yang makeup serem-serem juga ya? Kan di video klip ya? Iya. Oh bukan sengaja itu? Enggak, memang konsepnya seperti itu. Oke, untuk Bayi Ajaib sendiri tayangnya kapan nih? Tanggal 19 Januari 2023. 19 Januari 2023. Boleh dikasih tahu dari Bang Adi, mungkin Sarah atau Ray, kenapa harus nonton Bayi Ajaib? Ya, jadi karena emang kita tribute to film zaman dulunya. Jadi kita mau selebrasi lah nih film zaman dulu kita bikin lagi. Kita mengingatkan kita apa ya, nostalgic lah sama film zaman dulunya gitu kan. Terus satu lagi sih menurut gue, horror pada umumnya kan kita ngomongin urban legend lah ya biasanya. Kayak pocong, kuntilanak, gendruwo, ya yang kita dengar namanya aja tuh udah bikin kita takut lah gitu. Kan. Nah ini Bayi Ajaib ini tuh bukan horror yang pakai urban legend gitu, ini horror yang emang bayi tapi mukanya orang tua gitu kan, yang orang gak kebayang gitu apa gitu kan. Jadi menurut gue ini menjadi penyegaran buat film-film horor yang lagi tayang sekarang juga gitu sih. Kalau dari Mbak Sarah? Kalau dari aku, menurut aku Bayi Ajaib yang remake ini dari develop karakternya udah semakin bagus dan aku suka banget kualitasnya. Dan secara cerita juga menarik karena bakal banyak kejutan yang gak kalian tahu. Dan ini mungkin nggak ada, belum nggak ada di nggak ada di Bayi Ajaib yang sebelumnya. Jadi setiap karakter punya karakter yang kuat dan mereka punya motif masing-masing. Selain itu juga plot twistnya, terus di situ juga ada perebutan kekuasaan. Jadi gitu-gitulah. Cultism and everything. Siap. Ray. Kenapa harus nonton, Ray? Karena filmnya bagus, ceritanya juga bagus, terus pernah dibilang sama orang-orang itu filmnya pernah terkutuk. Jadi makanya orang-orang harus nonton. Terkutuk? Iya. Terkutuk? Terus orang lain nonton terkutuk juga? Iya kayaknya. Apa yang didengar? Maksudnya yang Ray dengar terkutuknya itu kenapa maksudnya? Gak tahu gitu, aku denger aja. Enggak, jadi rumor. Jadi Ray, waktu kamu bilang kan menurut kamu banyak orang yang ngomong film ini tuh serem banget gitu. Banyak icon-icon scene tuh yang bikin orang tuh sampai sekarang tuh tetap ketakutan gitu kan. Maksudnya terkutuk tuh itu. Kayak banyak ada adegan yang keluar dari WC tuh sampai sekarang orang takut ke WC gitu. Itu kan maksudnya. Oke. Jadi teman-teman yang pengen nonton di tanggal 19 Januari 2023. Oke. Kalau gitu mungkin video kali ini cukup. Terima kasih Bang Adi. Terima kasih. Ray, terima kasih udah datang di Lentera Malam. Oke, kalau gitu gua Jamal dari Lentera Malam dan Bang Adi, Basara dan Ray izin pamit.